Derby ibu kota antara Persipon Pontianak melawan Delta Katulistiwa tersaji di lapangan Kodam 12 Tanjung Pura Rabu sore. Pertandingan berjalan sengit. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim silih berganti menyerang. Bahkan Persipon sempat kewalahan menjaga pemain Delta Katulistiwa. Meski demikian, Persipon Pontianak justru berhasil mencetak gol pertama di menit ke-16 yang dicetak oleh Yohanes. Namun, keunggulan 1-0 tidak bertahan lama untuk Persipon. Di menit ke-26, pemain Delta Katulistiwa berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1. Delta Katulistiwa sempat mendapat hadiah penalti, namun peluang tersebut gagal diubah menjadi gol. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, permainan saling serang tetap ditunjukkan kedua tim. Hasilnya, Haikal berhasil menambahkan gol untuk Persipon. Dan Fahrul dari Delta Katulistiwa melalui sundulannya berhasil menyeimbangkan keadaan. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan usai. Rasa kalau seri dua sama ini agak lebih sedikit ya, karena kalau kita leg kedua misalnya jauh lagi, kosong-kosong atau 1-1 kita kalah. Karena dia bisa juga. Tetapi saya tidak berharap seperti itu, karena saya masih diberi kekuatan yang sedulur. Ya mudah-mudahan leg kedua nanti kita sudah membaca ya, dalam bacaan saya selama ini nggak pernah lihat tim Delta ASEAN. Di Singkawang pun saya lihat hanya YouTube aja, itu. Tadi saya lihat sudah gambar babak kedua, saya sudah baca. Mudah-mudahan nanti partai kedua nanti anak-anak mulai sedikit lepas lah. Hari ini sangat seru lah ya, saling menyerang dan memang gesekan-gesekan terjadi. Saya rasa saya sangat menghargai keputusan wasit. Jadi saya rasa pertandingan berjalan dengan baik dan alhamdulillah lancar. Dua tim ini akan bersua kembali di leg kedua yang akan digelar pada hari Jumat. Dion Setiawan, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat.